Hai teman-teman, sedang apa kalian? Kau menjatuhkan kacamata hitammu di sungai? Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Lebih baik kita memeriksanya. Sepertinya Walter membawa kue ulang tahun. Oh tidak. Benar. Kau harus padamkan api itu. Walter, bawa bayi-bayi itu ke tempat yang aman. Para bayi sangat ketakutan. Benar, sepertinya tempat yang aman. Sepertinya api sudah padam. Kerja bagus, truk super. Oh tidak, jembatannya terbakar. Kerja bagus. Bayi-bayi sekarang aman. Oh tidak. Jembatannya hancur oleh api. Truk super, lakukan sesuatu. Tak apa para bayi, truk super punya rencana. Wow, luar biasa, bagus truk super. Oh, itu ulang tahunmu bayi. Aku tak akan membiarkan Walter dekat kue itu. Ya, selamat bersenang-senang para bayi. Hai Jerry, mencoba pecahkan rekor kecepatan.
Hai Edna, sepertinya sedang lakukan panggilan yang berat. Apa itu untuk acara khusus? Aku tahu. Sebaiknya kembali ke sana. Oh, ada yang tak beres. Penggalian Edna membuat langit-langit terowongan runtuh. Jerry, kau harus berhenti. Edna, berhenti menggali. Terowongannya runtuh dan Jerry di dalam. Oh, tidak. Carl, Jerry dalam masalah. Terowongannya diblokir. Transformasi apa yang akan kau pilih untuk masuk ke dalam truk super? Bulldozer, sepertinya ada yang bagus. Jerry, truk super ada di sini untuk membantu. Kau dengar sesuatu? Batu mematahkan pita yang jatuh. Truk super, kau harus bertindak cepat. Cepat, truk super. Ayo pergi. Apa yang terjadi? Hati-hati. Oh tidak, air datang padamu. Kau harus gunakan alat khusus, ST-3000. Pemalas? Luar biasa. Bagus sekali, truk super. Kau berhasil membekukan air. Nah, selamat menikmati skating, teman-teman. Sampai jumpa. Wow, Carl. Aku tak tahu kau bisa melakukannya. Itu luar biasa. Oh, sepertinya ada yang dalam masalah. Lebih baik kau periksa, Carl.
Oh tidak, jadi berlatih untuk balapan besar, tapi arena balapan penuh dengan sampah. Pasti sampah ini tertiup angin kemarin. Carl, aku pikir ini misi untuk truk super. Hai Jerry, kau terlihat khawatir. Apa kau khawatir tak bisa berlatih balapan? Kupikir begitu. Tapi jangan khawatir, truk super ada di sini untuk membantu. Apa itu truk super? Kau punya ide? Truk sampah super luar biasa. Baik, mari berlomba membersihkan. Tiga, dua, satu, mulai. Ya, kalian berdua menang. Ah, kau ingin minta temanmu untuk membersihkan garasi dan mencari piala? Truk super, bisa kau bantu? Mantap. Wow, Jerry, kau benar. Tempat ini berantakan. Pialanya berada di suatu tempat di antara kotak-kotak itu. Tetapi bagaimana kita menemukannya? Itu dia. Mari gunakan lengan magnet, tentu saja. Trofinya terbuat dari logam. Jadi magnet bisa menarik keluar dari tumpukan sampah ini. Cemerlang. Lihat Jerry, pialamu ditemukan. Bagus kawan, kau menyelamatkan kami. Ini hari perlombaan. Jerry terlihat bersemangat. Truk super dan Gary di sini untuk menonton dan mendukungnya. Yeah, Jerry menang. Wow, truk super luar biasa. Terima kasih truk super, kau berhasil lagi. Wow, Jerry, apa itu kau? Kau tampak luar biasa untuk parade tahun baru Cina. Apa kau mobil utama? Berhati-hati, Jerry. Kau tak ingin alami kecelakaan. Parade akan segera dimulai. Ambil tempatmu, Jerry. Semoga berhasil. Jangan pergi terlalu cepat atau tak ada yang bisa mengikuti, Jerry. Apa yang salah, Jerry? Apa kau ada masalah mesin? Hati-hati, Billy. Jerry ada masalah mesin. Oh, tidak. Lebih baik kita panggil truk super. Bantuan, Carl. Kami membutuhkanmu. Jerry memimpin pawai hari ini. Dan dia mogok. Parade berhenti. Bisa kau menolong? Mantap. Ayo pergi.
Jangan terlihat marah, Billy. Truk super di sini untuk membantu. Kau harus bersabar. Oh, mereka gelisah. Dengarkan bunyi klakson itu. Wow, truk super. Kau adalah truk pengangkut. Apa kau akan hapus Jerry dari parade truk super? Keren. Jerry ada di platform. Sekarang dia setinggi naga sungguhan. Ayo mainkan lagi paradenya. Oh-oh. Apa yang salah sekarang, Jerry? Kau melihat sesuatu di jalan depan? Ada apa, truk super? Tiang lampu jatuh? Oh, tidak. Itu tak baik. Jerry! Phew, hampir saja. Apa yang akan kau lakukan, truk super? Lihat di belakangmu. Mereka mengejar ketinggalan. Ini bisa sangat berbahaya. Ide bagus. Coba untuk mendorongnya keluar dari jalan. Cukup berat. Dan kau tak ada apa-apa di bumper depan untuk memindahkan dengan benar. Apa yang akan kita lakukan? Semua mobil tak akan bisa berhenti tepat waktu. Pikirkan, truk super. Tentu saja. ST-3000. Alat apa yang akan kau gunakan untuk melepaskan tiang lampu dari jalan? Cepat, truk super. Oh, tidak. Dengarkan bunyi klakson itu. Tebak siapa? Mengapa Billy begitu marah hari ini? Kau benar. Konyol. Billy hanya mau semuanya berjalan lancar. Hore! Kau berhasil, truk super. Dan tepat pada waktunya. Lihat. Ayo, naga. Tunjukkan paradenya. Dan kita kembali ke tempat kita mulai. Parade yang luar biasa. Lihat, truk super. Billy sebenarnya tersenyum. Terima kasih telah menyelamatkan kita, truk super. Mari dengarkan untuk truk super semuanya. Setidaknya tandukmu masih berfungsi, Jerry. Selamat tahun baru Imlek. Sampai jumpa. Selamat pagi, Lily. Selamat pagi, para bayi. Apa kau menari? Oh, kau mulai musikal? Menyenangkan sekali. Kaki patah. Jangan khawatir. Ini hanya ungkapan lama. Artinya, keberuntungan. Hai, Massimo. Kau membawa kostum? Mantap. Kok kosong? Oh, tidak. Lily benar. Kostumnya jatuh melalui lubang ini. Jangan khawatir, truk super akan tahu apa yang harus dilakukan. Maaf mengganggu inspeksi atas listrik kota, Carl. Tapi para bayi harus temukan kostum mereka sebelum pertunjukan dimulai. Bisa kau menolong? Luar biasa. Ayo berangkat. Acara akan segera dimulai. Apa yang harus kita lakukan, truk super? Pemikiran yang bagus.
Massimo, bisa kau tunjukkan ke truk super rute yang kau ambil untuk sampai ke taman dari Tokoban? Mantap! Sekarang kita hanya perlu kendaraan yang dapat dengan cepat mengambil semua kostum ini sebelum pertunjukan. Wow, vakum super, sempurna. Baiklah teman-teman, kita harus bergegas. Ayo berangkat. Hey, ada kostum. Gunakan selangmu. Kenapa tak berfungsi? Oh, kau tak sengaja membalikkan isapannya? Ups, lebih baik coba lagi. Aha, ini dia. Bagus. Ada satu lagi. Oh, dan yang lainnya. Kerja bagus. Wow, apa itu? Aha, bisa kau mencapainya, truk super? Hampir sampai. Kau dapat. Itu dia, yang terakhir. Ya, kita punya kostum yang hilang terakhir. Tapi kita harus segera kembali ke taman. Ayo. Jangan khawatir. Truk super dan Massimo menemukan semua kostum yang hilang. Cepat para bayi, pergi berpakaian untuk pertunjukan. Kalian terlihat hebat. Apa kau siap untuk mulai musikal sekarang? Oh, sistem pengeras suara rusak dan musik tak akan mulai. Dan seluruh kota sudah di sini untuk pertunjukan. Truk super, gunakan ST-3000. Luar biasa. Sekarang kau dapat gunakan hi-fi untuk memutar musik truk super. Sepertinya agak pelan. Jangan khawatir, besarkan saja. Sempurna. Biarkan pertunjukan dimulai. Wow, lihat para bayi. Mereka sangat berbakat. Massimo, kau juga harus di sana dengan gerakan itu. Bagus sekali truk super. Kau benar-benar menyelamatkan hari ini. Selamat bersenang-senang.